Farel Prayoga menggetarkan Archie Wintu Freikirche. Heinrich Bossart Stress, Winter Tour, Swiss dengan lagu-lagu baru Farel Prayoga yang berasal dari Indonesia dalam acara konser malam ini, Kamis tanggal 28 September tahun 2022. Konser ini dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein Mulyaman Hadad di Swiss Alfonso Sinaga, masyarakat Indonesia di Swiss, dan publik Swiss. Dubes Mulyaman mengaku bahagia dan senang dengan penampilan lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh Farel Prayoga. Luar biasa sekali! Semua luar biasa! Jadi, atas nama KBRI dan seluruh masyarakat Indonesia di Swiss, saya apresiasi kehadiran Farel Prayoga, tutur Mulyaman saat menikmati konser tersebut. Mulyaman menilai, apa yang dilakukan Farel Prayoga merupakan upaya mulia memperkenalkan lagu-lagu Indonesia ke dunia internasional khusus kepada masyarakat Swiss. Dia berharap kegiatan Farel Prayoga terus berlangsung setiap tahun. Saya pikir ini usaha yang sangat mulia dan semua pihak pasti mendukung. Mudah-mudahan berlanjut setiap tahunnya karena kita di sini juga terus berusaha keras memperkenalkan lagu-lagu Indonesia ke kancah internasional, tuturnya. Indonesia, kata Mulyaman, sangat luas dengan beraneka ragam budaya, suku, bahasa dan lainnya. Keanekaragaman tersebut harus disyukuri, dilestarikan dan diperkenalkan lagu Indonesia ke dunia internasional agar menjadi berkah bagi bangsa Indonesia dan bangsa lainnya. Indonesia luas, berbagai macam latar belakang sukunya, budayanya dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti masyarakat Swiss tertarik dan akan berkunjung langsung ke Indonesia, ungkap dia. Senada dengan itu, Ketua Perki Alfonso Sinaga juga menyampaikan apresiasi atas semangat yang luar biasa dari Farel Prayoga. Alfonso mengaku, penampilan Farel Prayoga memberikan inspirasi bagi mereka di Swiss untuk terus memperkenalkan lagu-lagu Jawa, Indonesia. Saya pribadi apresiasi, semangatnya luar biasa, dan ini menginspirasi kami di sini, kata dia. Alfonso berharap kedepannya Farel Prayoga bisa menarik orang-orang Swiss ke Indonesia sehingga bukan lagi Farel Prayoga yang datang ke Eropa. Tetapi orang Eropa yang datang ke Indonesia dan konser spektakuler Farel Prayoga tampil sangat luar biasa. Pada konser di Winter Tour, Farel Prayoga membawakan sejumlah lagu daerah. Yakni lagu yang sedang viral Ojo Dibandingke dan single terbaru Tugiman, dan masih banyak lagi lagu-lagu daerah yang dinyanyikan Farel malam ini di konser Swiss. Yuk simak lagi berita selanjutnya. Farel Prayoga kemarin juga menghadiri perayaan National Day of the Kingdom of Saudi Arabia atau perayaan Hari Kemerdekaan Kerajaan Arab Saudi yang digelar Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, tanggal 27 September tahun 2022. Farel Prayoga langsung disambut hangat oleh Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, HE Osam Mohamed Abdullah Suidi. Mereka langsung berfoto bersama dengan latar belakang dinding yang terpajang foto para Raja Arab Saudi dan mendapatkan penghargaan pedang emas. Farel Prayoga bahkan menuliskan doa dan bersolawat bersama bagi Kerajaan Arab Saudi yang sudah berusia 90 tahun itu di kanvas yang berada tepat di bawah foto Raja Arab Saudi. Yakni Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud yang fotonya bersebelahan dengan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan Raja Muhammad bin Salman Al Saud. Long live the Kingdom of Saudi Arabia, tulis Farel Prayoga yang diterjemahkan ke bahasa Inggris yang dibumbui tanda tangannya dalam sebuah kanvas tersebut.